atas kebaikan Raja Matswapati, akhirnya Pandawa diberi tanah yang masih berwujud hutan perantara untuk bisa dijadikan tempat tinggal. Namun dalam membabati hutan, Bima mendapatkan hambatan dari para jin penunggu. Dan atas bantuan dari Arimbi, hambatan itu bisa disingkirkan. Dan mereka berdua kemudian menikah. Akhirnya, Puntadewa naik tahta dan ingin melaksanakan sesaji Raja Surya. Atas arahan dari Krishna, Bima dan Arjuna ditugaskan mencari sarana dengan membasmi Angkara Murka, yaitu dengan membunuh Raja Giribajra sebagai tumbal kerajaan Lumbini Trihasto, koreografer Dothea Queen, dan diorganisir oleh Kantil Gemilang. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa di mana pun Anda berada, langsung kita akan saksikan Obra Batangin Solo dengan lakon sesaji Raja Surya. Selamat menyaksikan.
aku datang. Kita ingin apa itu? Matilah para hamba Musa. Mati lagi. Oh,
No. Wayange mutung e. Lho, tenang ae. Sebelum kaki nang bener sing kaki wong lapar. Ya diri ya. Thank you.
Pasti para raksasa dari kiri baca.
dan menyerang kerajaanku juga. Yeah.
sekalian para raja, aku harap kalian menjadi saksi melalui sesaji Raja Surya, Raja Dwaraka, Sri Krishna. Kebenaran dan keadilan.